Batsman Padang adalah bagaimana drive-drive dari berbahaya dari Hendra Adibayang. Dan peluang Esteban Vizcarra, sekarang kita lihat Esteban Vizcarra dan gol! Esteban Vizcarra benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Persib Bandung dan harus memberikan credit point kepada pergerakan soloran dari Hendra Adibayang. Dan gol ke-9 dari Esteban Vizcarra, Batsman Padang 1, Persib Bandung 0, Stadion Haji Agus Salim, Padang, Sumatera Barat. Iya, saya pikir Semen Padang meraih apa yang mereka harus raih dari sebuah pergerakan Hendra Adibayo. Dia memecahkan, menerobos lini pertahanan dengan menarik dari tengah, lalu mendorong bola ke arah Esteban Vizcarra. Dan yang menjadi catatan adalah bagaimana Abdul Rahman hanya menyaksikan terpana Hendra Adibayo dribbling. Dia lihat, dia hanya menyaksikan tanpa menyadari di belakangnya ada Esteban Vizcarra. Tidak ada intercept, tidak ada apapun, hanya mencoba meminta bantuan wasit untuk offside. Dan kita lihat seorang Esteban Vizcarra lolos sendirian tanpa terkawal dan menceploskan bola melewati selangkangan dari Uma Dewi Lawal. Dan peluang masih dapatkan dan kita lihat bagaimana Abdul Rahman, pemain yang melakukan kesalahan ketika tadi membiarkan Esteban Vizcarra, kali ini membayar tuntas kesalahan dengan mencetak gol ke mantan tim yang membuat skor menjadi 1-1 di Stadion Haji Agus Salim. Dan skor menjadi imbang dan pertandingan kembali on untuk Persib Bandung. Iya, Abdul Rahman membayar apa yang tadi dia terjadi saat bertahan. Kali ini memanfaatkan sepak pojok ke tiang jauh. Dia lompat dengan timing yang tepat, mengarahkan bola ke tiang dekat dan menyamakan kedudukan, membuat timnya menyamakan kedudukan 1-1. Abdul Rahman. Ya, ini menjadikan gol pertama perdana bagi Abdul Rahman buat Persib Bandung dan uniknya ia cetak ke gawang. Starter ketimbang Jajang Paliama. Ya, kita lihat sebuah drive dilakukan kali ini oleh Nur Iskandar dan Nur Iskandar. Peluang makan gol! Super sub dari Nur Iskandar. Dan yang ini kita katakan bahwa Semen Padang sudah memainkan bagaimana senjata mereka yang lainnya, kecepatan lainnya, yang membuat pertahanan Persib Bandung harus berhati-hati. Dan Nur Iskandar tidak membutuhkan waktu lama untuk mencatatkan nama ini di papan skor. 2-1 Semen Padang unggul atas Persib Bandung. Ya, ini tidak makan dalam sepak. Persib Bandung masih kaget, ketinggalan 1-2 oleh gol Nur Iskandar. Mereka masih tidak bisa bangun, masih belum bereaksi, membiarkan pemain Semen Padang terus bergerak liar. Dan kita lihat Esteban Vizcarra diberikan kesempatan menguasai bola di area penalti dan shootingnya gagal dihadang. Kita lihat Osa Sahar, Nur Iskandar kerjasama, crossing, menciptakan kemelut, gagal Abdul Rahman. Sebuah skill gerak tipu dari Esteban Vizcarra, kaki kiri ke pojok kiri gawang dari Uma Dewi Lawal. Ya, gol ke-10 dari Esteban Vizcarra.